Kalau kamu begini terus, kamu ngeberatin EM, Ceng. Iya, Ceng. Kamu kan sayang sama EM. Ikhlaskanlah. Kalian bisa ngomong seperti itu. Kalian bebas mau ngomong apa aja. Karena kalian belum ngalamin. Kalian masih bisa membahagiakan istri kalian. Istri saya udah terbucur kaku di dalam sini. Di bawah sini, Kum, Doi. Dah! Di bawah sini! Kalian masih punya kesempatan untuk minta maaf sama istri kalian, membahagiakan istri kalian, menafkahi istri kalian. Saya udah gak punya kesempatan itu, Kum. Kita paham. Enggak! Kamu gak paham, Kum! Kalian bertiga gak paham. Kalau kalian bertiga paham, kalian gak akan nasihatin saya. Kita paham atau enggak sih, Kum? Doi, diam, Doi. Ini lagi serius. Ya, saya juga serius, ya, Tukang Dadang. Diam. Ya, iya, kita nggak paham, Ceng. Kum, bukan kita, tapi kami. Karena Aceng itu paham. Doi, udah, Doi, berisik, diam dulu. Kamu diam dulunya, Doi. Iya, kita nggak paham, Ceng. Tapi mau sampai kapan kamu kayak begini, Ceng? Kamu tuh ada Edward. Edward itu butuh kamu, kamu tuh kepala rumah tangga. Kamu tuh harus bikin Edward tahu kalau semuanya tuh akan baik-baik saja. Kalau kamu hancur, Edward juga hancur. Hancur kenapa, Kang Dadang? Doi, diam dulu bisa nggak? Kum, suruh dia diam, Kum. Saya udah pusing, panas lagi. Kamu harus ingat, Ceng. Di dalam diri Edward itu mengalir darahnya EM. Edward butuh bapaknya. Sekarang kita pulang. Sebentar, Kum. Kita pulang. Ayo, semuanya pulang.